Ada-ada saja Ayu Dewi. Lihat saja tingkahnya saat diwawancara. Bukannya serius menjawab pertanyaan awak media, Ayu malah balik menggoda sang reporter yang menanyai dirinya. Dan suasana pun jadi riuh akibat candaan yang dibuat ibu satu anak ini. Mat Solar, apa kabar? Ngagetin loh. Kayaknya ngagetin loh. Lucu, lucu. Gue gemes loh. Mat Solar. Pantesan. Padahal yang diganti baterai mic, dia yang kencang. Gile. Luar biasa loh. Iya. Gue langsung, lembas lembut loh. Ya bisik-bisik malam pertama. Ah, gue bilang pakai aki aja ada nggak? Ada sih lagi wawancara gontak ganti baterai. Kalau gue penyanyi internasional bete loh. Baru datang. Gimana? Video Aldiano nih gemesin loh. Selain menggoda pencari berita, Ayu pun berusaha menjawab pertanyaan media dengan gaya santai, penuh candaan seperti berikut ini. Bilangin baterainya mati lah. Maafin ya, cule-culein. Semoga ntar udah gede nggak lihat tayangan ini ya. Tahu dicule-culein sama ibunya ya. Ya mesti gitu, kalau nggak ntar matiin aja. Aduh, yang udah mati nggak bisa nyala. Cuman dia gaya-gaya, gara-gara saya pakai buat kerja. Mami mau punya itunya mami gitu, mau sama kayak mami, dia ambil lah warnanya pink. Karena yang zaman dulu tuh seri pertama kan berat, jatuh, padahal dia nggak bisa makainya, cuma bawa-bawa kemana-mana. Nah ketiban itu kukunya lepas, drama kan. Nah itu juga jadi momok, jangan kebanyakan main. Ingat kan kemarin main tuh operasi, oh gitu main, takut-takutin lagi. Masih di Cumikem, ada penyanyi dangdut baru nih yang dibilang mirip Ayu Ting Ting. Nah, seperti apa sih kemiripannya?